Kami dari The Hydrant. Karena di Ricci. Saya Christopher pada drum. Saya Dimas Ketor. Marcello vokal. Vincent gitar. Sangat baik dan sudah semakin menggila, terutama di pulau-pulau di luar Bali. Sangat banyak band-band rockabilly yang bagus dan baik. Baik. Keberangkatan kami ke Vegas merupakan suatu impian yang terbukti bahwa permainan rockabilly yang kita usung bisa diterima di tanah kelahiran rockabilly tersendiri, yaitu di Amerika Serikat, dan Las Vegas adalah ajang dari festival rockabilly terbesar sehingga itu membuat kami yakin bahwa band-band rockabilly di Indonesia, di Pulau Bali ataupun di pulau-pulau lainnya mendapat suatu kesempatan di kemudian hari. Mereka akan mendapat kesempatan yang besar untuk bisa main di sana, menunjukkan kepada para pecinta rockabilly di seluruh dunia. Peran musik Hydrant khususnya dan peranan musik umumnya sih untuk gerakan itu sangat vital ya, karena melalui musik kita bisa menyalurkan aspirasi kita, kita bisa menuangkan keluh kesah kita lewat musik, dan lewat musik pula kita bisa membangun sebuah gerakan dan istilahnya mempengaruhi pikiran orang-orang, terutama orang yang belum ngerti soal gerakan. Jadinya melalui musik mungkin dia bisa lebih memahami gerakan dengan cara yang lebih mudah dan lebih enak, nikmat didengar kan, kalau lewat musik soalnya. Ya, dan gampang diterima juga. Cantik menggodaku, oh, tatap senyumanku membuat hati bergetar. Aku jatuh cinta, jatuh cinta, aku jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padamu. Ku berdansa dan berdendang, ikuti irama lagunya yang asing. Oh, tatapan senyuman membuat hati bergetar. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, aku jatuh cinta pada. Oh, jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta pada. Aku jatuh cinta, jatuh cinta, aku jatuh cinta, jatuh cinta, aku jatuh cinta pada. Aku berdansa dan berdendang, ikuti irama lagunya yang asing. Oh, tatapan, oh, senyuman membuat hati bergetar. Aku jatuh cinta, jatuh cinta, aku jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Jatuh cinta, jatuh cinta, ku jatuh cinta, cinta, jatuh cinta padamu. Ku jatuh cinta, jatuh cinta, ku jatuh cinta, jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta, jatuh cinta, ku jatuh cinta, jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh jawab. Kalau perkembangan pariwisata dan musik di sana juga seperti yang tadi dikatakan oleh Adi, kita sebagai bagian dari pariwisata juga kita bagian dari generasi muda saat kita mempengaruhi mereka untuk tetap positif, untuk tetap menjaga Bali walaupun perkembangan musik lesu tetapi pariwisata semakin gila. Kita jangan sampai tenggelam, kita jangan sampai menyerah, kita tetap berkarya. Ya, dan kita juga menurut saya harus melek dengan beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin dinilai pro dengan pariwisata, karena di satu sisi kebijakan itu bisa jadi pedang bermata dua di mana bisa ngerugiin rakyat Bali itu sendiri. Jadi sebagai musisi dan seniman, menurut saya dan saya yakin semua juga pasti setuju kalau kita benar-benar harus melek. Kita kadang-kadang harus jadi oposisi ya, misalnya putusan itu kita anggap tidak bijak dan merugikan rakyat, kita harus berani bersuara dan kita harus melawan itu. Itu kan tujuannya untuk kebaikan kita semua. Itu ya. Di antara banyak buku yang pernah saya baca walaupun nggak sampai habis, yang paling saya suka adalah kumpulan-kumpulan dari puisi Wiji Thukul yang dulu pernah dikasih sama teman saya Gede Putra, dan dari salah satu puisi yang paling berkesan bagi saya adalah yang judulnya Aku Ingin Jadi Peluru. Karena gila, puisi itu sangat simpel tapi dikemas dengan begitu anggun, begitu kesatria dan benar-benar true rebel man. Jadi bagi saya itu yang paling berkesan. Kalau saya sendiri cara ternak bunglon yang paling basic adalah ya kitab suci, yaitu Bible. Itu yang di sana itu sudah lengkap apa yang terjadi, permasalahan kita yang kita alami sekarang di sana sudah ada sejak zaman dahulu dan penyelesaiannya ada, dampak kepada lingkungan apa yang terjadi kalau kita mulai merusak sesuatu itu semua sudah terjawab di dalam kitab suci Bible. Jadi saya lebih banyak baca itu karena sampai sekarang belum juga habis. Dengan tebal segitu harusnya selesai satu tahun, cuman saya belum sempat karena sibuk baca buku tentang ternak burung juga. Sama kalau gue juga. Saya suka banyak buku, samping baca buku kitab suci dari beberapa percayaan, karena semua benang merahnya ada di saat kita mulai percaya kepada Sang Pencipta, kita menghormati alam, kita menghormati juga sesama. Jadi terkandung trihita karana di sana. Pula dengan musik rockabilly saya banyak baca buku tentang Elvis Presley, ada buku biografinya dan juga beberapa biografi musisi. Pergerakan musik mereka pun sepertinya sama juga. Ada dulu mereka juga mengalami hal yang sama, mereka juga ikut dalam pergerakan kemanusiaan, pergerakan alam, dan itu akan terus terjadi, sehingga kita dengan adanya buku yang pengalaman mereka memperkuat kita juga. Terombang ambing di pantai kota, terseret arus ombaknya besar, anginnya kencang, cuaca buruk, badai pun datang, semua tabu. Ombak ambing di tengah laut, terseret arus ombaknya besar, anginnya kencang, cuaca buruk, badai pun datang, semua kabur. Itulah yang sedang aku hadapi saat sampah kiriman datang. Itu semua ulahnya manusia, membuang sampah sembarangan. Terombang ambing di pantai Kuta, terseret arus ombaknya besar. Anginnya kencang, cuaca buruk, badai pun datang, semua kabur. Itulah yang akan engkau hadapi bila kau tidak hati-hati. Hormati alam dan jagalah alam, atau kau nanti bisa terombang ambing, terombang ambing, terombang ambing, terombang ambing, terombang ambing, terombang ambing. Hai manusia, buanglah sampah pada tempatnya, atau kau nanti akan dibuang di tempat sembarangan oleh sang Khalik yang memiliki alam. Oleh karena itu, hormati alam dan jagalah alam. Itulah yang akan engkau hadapi bila kau tidak hati-hati. Hormati alam dan jagalah alam, agar kau nanti bisa. Itulah yang sedang aku hadapi saat sampah kiriman datang. Itu semua ulahnya manusia, membuang sampah sembarangan. Terombang ambing, terombang ambing, terombang ambing. Terombang-ambing. Percaya dengan apa yang kita imani, kita percaya Tuhan, Tuhan jaga kita, kita jaga alam, alam jaga kita, kita menyayangi manusia, manusia menyayangi. Itu karena amin. Di tengah laut terseret arus ombaknya besar, anginnya kencang.